Oke, selamat pagi teman-teman Blessed People. Semoga sehat, sejahtera selalu dimanapun kita berada. Pagi ini mungkin vlog yang agak berbeda. Kebetulan hari ini saya menemani mama saya dan tante saya untuk berziarah ke keluarga-keluarga kami di Ambarawa. Ini kita barusan sampai juga tempat peristirahatan Perabuan ya. Jadi kebetulan keluarga kami rata-rata di Perabukan. Dan hari ini kita akan ziarah. Ada kakek saya, papa saya, om saya, kerabat saya, keluarga saya. Nah, seperti apa suasananya dan seperti apa ziarahnya, kita nanti setelah ini akan lanjut menemani mami dan tante saya. Tuh, dia udah jalan duluan. Oke, see you. Suhadi Atmojo dan Nyonya Sohminio. Mami saya sedang membersihkan, memberikan bunga. Hari ini kita ziarah di Ambarawa, Jawa Tengah. Dari Semarang ini sekitar kurang lebih 1 jam lebih dikit. Tempat peristirahatan terakhir dari kedua almarhumah kakek nenek kami tercinta. Yang bisa kita lakukan hanya memberikan doa yang terbaik menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga istirahat yang terakhir ini beristirahat dengan damai, tenang, diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan. Masih di satu lingkungan ini, almarhum paman kami, om kami, dan bahkan beberapa rekan-rekan seangkatan saya juga ada yang korban dari COVID dan sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu, ada di peristirahatan Perabuan di Ambarawa ini juga. Tempatnya sangat peace sekali, tenang sekali, damai sekali. Belakang ini view gunung. Hari ini cuacanya juga sangat cerah sekali. Selamat beristirahat dengan tenang, kakek Suhadi Atmojo, nenek Sohminio. Ini Ik saya, adiknya mama, juga memberikan doa.
kepada kedua almarhum dan mendiang kakek nenek kami tercinta. Nenek kami meninggal duluan tahun 2008, jadi udah 14 tahun tidak berasa. Selang 2 tahun kemudian kakek saya menyusul tahun 2010, jadi udah 12 tahun. Waktu begitu cepat sekali. Ini udah tahun 2022, jadi udah tepat 14 tahun dan 12 tahun beliau berdua meninggal. Terima kasih Mak Engkong, banyak sekali pelajaran selama hidup yang dulu diberikan ke Ade, anak-anak dan cucu. Dulu kami pernah mengalami masa sulit dan saya sampai dititipkan ke tempat kakek nenek saya numpang hampir 14 tahun karena kondisi ekonomi orang tua saya yang waktu itu sangat sulit sekali. Bahkan hampir putus sekolah gara-gara biaya waktu itu gak ada. Jasa Engkong, Mak, ke adik, anak-anak, cucu tidak akan pernah adik lupa sampai selamanya. Terima kasih telah memberikan banyak pelajaran, banyak kasih sayang. Walaupun Engkong orang yang keras sekali, tapi Engkong telah berjasa banget sehingga adik bisa sampai seperti sekarang. Tidak lain bukan salah satunya karena didikan Engkong juga. Thank you Mak Engkong. Istirahat dengan tenang. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Dan suatu saat kita akan ketemu dan bersama-sama di surga. Amin. Sekarang masih satu blok. Ini adalah ayah saya, suami dari mami saya, Petrus Widodo Nusaputra alias Otiang Lok. Beliau wafat tahun 2020, jadi udah 2 tahun. Banyak hal juga yang saya pelajari dari beliau. Kesederhanaan beliau, kerja keras beliau, sifat yang tidak mau pantang menyerah, banyak yang diajarkan mendiang ayah saya ke saya. Meskipun dibalik segala kekurangannya, bagi saya beliau adalah ayah yang sangat berjasa juga, telah memberikan jasa yang tidak sedikit kepada kita anak-anak maupun keluarga. Dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Selamat beristirahat, Pi. Damai di surga.
Awas kena lilin mami. Awas. Tangannya mami lah, awas. Berarti itu benek no. Ya, ini adalah tempat peristirahatan perabuan dari paman saya, Om, suami dari adik mama saya, Mr. Laurentius Cahyadi alias Jong Tek Biao, wafat pada tahun 2016. Selamat beristirahat dengan tenang. Rest in peace. Nah, oke, sudah selesai. Sekarang saatnya kita balik ke Semarang. Nah, teman-teman, mungkin ini daily vlog yang mungkin gak biasanya saya bikin. Cuman buat saya pribadi, ini menjadi memori, kenangan bersama dengan mama saya yang satu-satunya masih hidup. Jadi pesan saya buat teman-teman semua di sana yang masih memiliki orang tua, lengkap, berikan yang terbaik. Jangan tunggu sampai beliau nggak ada dulu, nyesel. Itu jadi berikan yang terbaik. Dan kita kesini ini ziarah memberikan ibaratnya doa, memberikan harapan terbaik. Kita yang mendoakan, yang masih hidup tugasnya mendoakan. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, jangan malah minta didoakan ya, kebalik ya. Kadang ke makam, ke apa, malah minta didoakan supaya ini, supaya sukses dan lain-lain. Keliru, kebalik kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya, yang kita yang hidup yang mendoakan lah. Yang sudah meninggal ya jangan dimintain doa, apalagi dimintain aneh-aneh ya. Mereka sudah bukan urusannya untuk di dunia ini. Semoga video vlog kali ini hanya untuk memori, kenangan, dan dokumentasi untuk kita pribadi. Namun saya doakan buat teman-teman, terutama blessed people yang ada dimanapun, yang masih memiliki orang tua, terutama yang masih lengkap, bisa membahagiakan, bisa memberikan yang terbaik, bisa meluangkan waktu. Ingat, orang tua kita tuh nggak cuma butuh materi, butuh waktu juga. Jadi berikan yang sebaik-baiknya mumpung beliau masih hidup, masih ada. Ya, sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Dan terima kasih sekali selama ini udah mendukung Bless Channel. Salam sehat sejahtera selalu, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.